Mari kita doakan moga-moga tim bisa bermain. Kak, saya tidak mau gue eser. Kali-kali kita bermain di bawah rindangnya pohon pinus yang ada di bawah batu. Batu kuda beh, bukan buah batu. Siapa aja tuh? Tapi, ayah, bang mantan, wali. Ada yang komen, oke. Pak Tony, pasti janji kapan kita kesini. Ada saung, pantangannya bagus. Ada tenda. Ayo, apa ya pokoknya? Tantangan babe nih. Bagaimana Pak, kesannya Pak? Aduh, ampun deh diajak sama Om Dewa. Ayo lanjut lagi. Gimana Pak? Wah, keren dengan Om Dewa. Hari ini cukup mantap. Ingat pada berkucuran. Kurang peserta ya? Walaupun kurang peserta, tapi tetap asyik. Ini pemawana ya? Dari batu kuda, bawa pohon pinus, santun menyapa Kang Maman. Kang Maman ini. Tapi Pak Rajin, beli sepeda nanti. Pak Said. Tapi ada yang gak sopan nih. Fisik harus di... Babe, gak sopan nih, Babe ini. Ini aduh ditungguin malah nyalip. Ini enggak sopan nih. Pemain-pemain lama itu pandai. Malah kelamaan ditungguin. Terus ya. Harapan saya buat teman-teman yang lain, tetangga-tetangga yang lain, mudah-mudahan bisa ikut berpartisipasi. Jangan sampai banyak karatan. Ya, itu terus kemudian sebenarnya sih, intinya kita pengen silaturahmi. Jadi medianya banyak, ada poli, ada goes. Ya, salah satu momen ini harus kita manfaatkan. Jadi yang lain nanti kalau misalkan kita ada acara Agustus atau acara yang lain, bisa kumpul bareng. Ini kita beda jalur. Saya sama Pak Kaap, sama Pak Tan. Iya, maksudnya kita bisa bagi lewat jalan sama Ubun. Kita lewat sana mau cari susu kambing. Oke, sip.
Pisah dua grup nih. Coba nanti saya lebih banyak voice-nya atau lebih banyak dorongnya. Kalau Om Gun 100% pasti naik. Naik apa? Sepeda. Oh, ke bawahnya? Iya. Kan hitungannya kan kita sampai ke rumah. Betul?